Welcome back to my channel, Bim Bim Josh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang stretching ringan yang bisa dilakukan di rumah. Karena banyak yang PJJ, pembelajaran jarak jauh alias daring online, sering yang ngeluh pegel-pegel. Stretching-stretching berikut bisa dilakukan. Okay, tonton sampai akhir dan lakukan, jangan cuma ditonton. Oke? Okay? Ya, lihat video ini. Oke, gerakan pertama, stretching untuk leher dengan cara tangan menyatu di belakang, lalu tarik kepala ke arah depan atau tundukkan kepala. Kemudian yang kedua, miringkan ke sisi kiri, tahan, lakukan ke sisi sebaliknya, tahan sekitar 10-15 detik. Nah, ini juga untuk leher, dengan tengok ke kanan sedikit, lalu ditundukkan ke bawah. Boleh dimulai dari yang kanan ataupun yang kiri. Secara prinsip sih sama, 10-15 detik per gerakan. Nanti untuk mobilisasi, lakukan boleh dengan 2 kali ataupun 3 kali di setiap sisinya. Gerakan berikutnya adalah stretch pectoralis atau otot dada supaya tidak kaku, sehingga bisa lebih nyaman, lebih ringan badannya. Ada dua versi, yang ke atas dan ke bawah. Nah, ini untuk stretch otot-otot di pinggang ataupun punggung. Setelah ditahan di posisi atas beberapa saat, miringkan ke kanan dan miringkan ke kiri. Gerakan berikutnya adalah twisting, body twisting. Tuh, jadi badannya diputer. Dengan dua versi, bisa dengan kaki sila ataupun kakinya ditekuk seperti dalam video ini. Ini dilakukan bisa di sela-sela kegiatan, di sela-sela jam pelajaran, atau kalau udah mulai kerasa pegel tuh stretching aja. Gak apa-apa, gak ada yang larang. Selagi videonya di onin ya, video yang di daring maksudnya. Kalau video YouTube ya nggak apa-apa, kalau mau ditonton boleh kok. Oke, itu jangan lupa tetap dukung channel Bim Bim Josh dengan cara like, subscribe, komen, share, dan tonton terus videonya. Oke, see you on the next video.